Tribuners, viral masjid megah di tengah hutan berikut fakta-faktanya. Sebuah masjid yang berdiri megah di Dusun Langkoa, Desa Bontolo, Kecamatan Bartolempangan, Kabupaten Goa, viral di media sosial. Video masjid tersebut pertama kali diunggah oleh akun Facebook Luciana Backup pada Sabtu 23 November 2019. Unggahan Luciana itu kini telah dilihat lebih dari 1,1 juta kali dan lebih dari 32 ribu kali dibagikan. Luciana mengaku berkunjung ke masjid tersebut lantaran mendapat job merias di desa setempat. Saat itu, ia mendapat info soal masjid megah tersebut, lalu penasaran dan memutuskan ke sana dengan temannya. Berikut fakta masjid megah di tengah hutan tersebut. Yang pertama, dibangun oleh Puang. Saat dihubungi tribunews.com Senin 24 November 2019, Luciana menyebut bahwa pemilik masjid itu adalah seorang Puang. Dalam bahasa Bugis artinya tuan. Camat setempat Muslimin menyebut bahwa Puang adalah pengusaha kopi asal Bugis yang sering bolak-balik Makassar, Jakarta, Timika. Fakta kedua, akses sulit. Akses menuju masjid tersebut terbilang sulit. Luciana mengaku harus melewati jalan sempit, bebatuan, belokan, turunan, dan tanjakan. Terlebih masjid tersebut memang berada di tengah pegunungan. Pemukiman warga ada sekitar 1 km dari masjid. Berikut fakta ketiga, pernah jadi tempat ritual. Muslimin menyebut dulunya masjid itu adalah tempat baktu keramat yang dipakai untuk ritual. Namun akhirnya dibuat masjid yang dipakai untuk sholat, belajar mengaji hingga mengajarkan Al-Quran untuk warga sekitar. Fakta keempat, Bak Negeri Dongeng. Terekam video mengaku takjub melihat penampakan masjid itu. Bahkan, ia bersaksi masjid itu memiliki desain klasik yang unik di bagian eksteriornya. Luciana mengaku seperti mimpi dan berada di negeri dongeng saat berada di masjid tersebut. Selain masjid, ada villa dan rumah yang dibuat khusus untuk marbot masjid. Saking bagusnya, Luciana dan temannya sampai merinding keheranan melihat masjid megah di tengah hutan tersebut. Meski demikian, belum diketahui secara pasti kapan masjid tersebut dibangun. Lalu bagaimana menurut Anda Tribuners? Kirim komentarmu di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe ya!